Selamat sore Aris Sedoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 di perwakilan BPKP Jawa Timur sedang ada acara Family Gathering, Festival Malam Mingguan PW13. Kita lihat yuk. Jadi setelah kita regis, kita dapat souvenir ini, satu family dapat satu souvenir dan kita dapat photo booth coupon. Oke, kita langsung ke acara. Kita ke food truck yuk. Ini namanya Fox Story, menunya Leci Mojito dan Magic Summer. Ya, ini couponnya akan ditukerin ke masnya di Fox Story nih. Iya. Mas, Leci Mojito isinya apa? Magic Summer isinya apa, Mas? Kalau Leci Mojito mix sirup mint sama sirup leci. Kalau Magic Summer ada tropical fruit sama mango. Tropical fruit sama mango. Mau Magic Summer aja ya? Oke, terima kasih. BPKP itu dikenal sebagai suatu tim. Kerja BPKP selalu kerja tim. Jadi tujuan acara ini adalah saya ingin membangun kebersamaan. Ya, agar kebersamaan itu benar-benar menjadi urat nadi BPKP Jawa Timur. Jadi dimanapun, apapun, kebersamaan itu yang senantiasa kita bangun. Itu tujuan diselenggarakannya acara ini. Harapan saya adalah soliditas di antara kita tambah berkualitas. Ya. Sebagaimana tadi kita katakan bahwa BPKP itu kerja tim, tim yang berkualitas. Dalam perjalanan selama acara ini itu sudah terlihat nampak bahwa betapa pada saat pertandingan kompetisinya luar biasa, perang supporternya juga sangat ramai, tapi begitu pertandingan selesai semuanya berakhir dengan damai. Semuanya rukun kembali dan semuanya solid kembali. Saya harapkan itu menjadi nilai-nilai kita ke depan, soliditas dalam kebersamaan. Saya rasa itu yang menjadi tujuan saya untuk kita wujudkan di perwakilan BPKP Jawa Timur ini. Terima kasih. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Oke, habis ganti kostum nih, Re. Soalnya kenapa? Soalnya acara habis ini adalah lip sync battle. Lip Sync Battle ini ada 7 peserta dari seluruh bidang dan yang sekarang lagi tampil ini adalah Dharma Wanita. Check it out, yuk!
dengan Bapak Yunaidi selaku Kabak TU Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Kita tanya-tanya tuh yuk, kenapa sih Pak kok acaranya tuh diadain malam hari Pak? Ya, kita punya ide kegiatannya diadakan malam hari di kantor agar kita bisa kumpul, kegiatan ini bisa tenang sepanjang. Kalau kali ini kita bareng sama Pak Bambang Ari selaku Ketua Panitia. Kita tanya-tanya bentar yuk. Pak, ini sebenarnya acara ini rangkaian dari apa sih Pak? Ini acara memang untuk mengakrabkan kita sama pegawai. Bukan bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun BPKP yang ke-35. Sekarang kita dengerin yuk kesan-pesan dari warga BPKP yang hadir. Mbak Nuka, Mbak Mul, gimana sih kesan terhadap acara ini? Buat tahun ini sih seru banget ya, soalnya kan ini suasananya kan baru. Biasanya kan pagi, ini sore agak dilag-dilag. Pokoknya keren lah, gokil. Oh, BPKP jaya, hebat. Baru kali ini loh, malam mingguan di kantor. Sip. Sebagai tamu undangan dari BTNK, Sony Raka Siwi. Kalau melihat acara di sini sangat luar biasa sekali karena saya belum pernah melihat suatu instansi pemerintah yang bikin acara di malam minggu di mana kita keluarga punya acara ya. Tapi ini luar biasa, bisa hampir seluruh warga BPKP bisa hadir. Mungkin dia sengaja menyisikan waktu keluarga tapi hadir demi acara ulang tahun BPKP. Sukses BPKP, jaya BPKP. Merdeka. Alhamdulillah acara ini berlangsung dengan meriah. Kita bisa melihat semua keceriaan semua yang hadir menghadiri acara ulang tahun BPKP yang 35 dengan meriah sekali. Alhamdulillah suasananya dengan penuh dengan kekeluargaan. Ulang tahun BPKP ke-35 heboh, seru, apalagi ya kita-kita. Bagi kita-kita yang Paguna Bakti yang zaman old, melihat generasi penerus kita bukan main, membanggakan. Aduh, apa, speechless? Tapi kita benar-benar, nggak tahu deh apa lagi yang bisa. Semoga jaya, semakin maju, terus berjuang demi BPKP. Paguna Bakti mengucapkan Dirgahayu BPKP ke-35. Selamat ulang tahun ke-35 BPKP. Maju terus, pantang mundur. Dengan berakhirnya
wakili dari Pak Agus Rinyanto selaku kepala perwakilan kita, maka berakhirlah acara Festival PN13 Malam Mingguan tahun 2018. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga masih banyak kesempatan untuk kita berkumpul di tahun-tahun selanjutnya. Akhir kata, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gathering PW13 hari ini sudah selesai. Acaranya alhamdulillah lancar. Semua door prize, semua hadiah sudah diberikan kepada pemenangnya. Kita ketemu lagi di tahun depan dan semoga saja lebih meriah dari hari ini. Terima kasih.